Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Fitrah binti Imran. Sini saya akan share satu buku berjenera ilmiah hasil penulisan Dr. Daniel Zainal Abidin yang bertajuk The Power of Al-Quran. Okey, buku ni ditulis dalam bahasa Melayu dan hasil cetakan yang kali kedua mempunyai 197 muka surat. Buku ini ditulis bertujuan memahami ilmu ulum Al-Quran dan kaedah tafsir saintifik. Pada awal kata-kata pembukaan, penulis ada menyatakan asbab dia terbitkan buku ini. Iaitu disebabkan penulis ni tengok yang sekolah mahat banyak melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam akademik dan juga dalam menghafal Al-Quran. Jadi dia mengambil keputusan untuk karang buku ni supaya dapat menolong pelajar-pelajar ini melahirkan kurikulum jambatan yang dapat menyambungkan, dapat menghubungkan Al-Quran dengan ilmu semasa iaitu ilmu sains. Pada bab yang pertama yang bertajuk Al-Quran Menggegar Dunia Barat, penulis ada menceritakan mengenai seorang pendiri gereja daripada United Methodist Kansas yang bernama Dr. Gerald Frederick, seorang tokoh Kristian dalam mendalami kitab Bible serta seorang doktor falsafah PhD dalam bidang psikologi. Beliau ini menyedari terdapat beberapa masalah besar dalam agama Kristian, salah satunya berkaitan dengan ketulinan kitab Bible. Persoalan ini banyak berlaku dalam kalangan-kalangan orang cerdik pandai agama Kristian. Okey, apa itu kitab Bible? Bible ini kitab suci bagi agama Kristian. Penganut ajaran Kristian percaya yang Bible ini adalah kalam Tuhan. Tapi Dr. Jorain tak setuju dengan kataan tersebut. Menurut dia, tak semua kitab Bible yang berversi-versi ini adalah kalam Tuhan. Dia percaya kitab Bible ini adalah hasil dari penulisan manusia. Ini kerana kitab Bible ataupun kitab Injil yang kita ketahui telah hilang dahulu kala dan menyebabkan penulisan yang berlaku sekarang ni jadi banyak konsep yang ditakut tambah oleh penulis yang bercampur aduk. Menyebabkan Dr. Jura ini berfikir yang kitab Bible ini bukan yang sebenarnya, yang bukan yang kalian daripada Tuhan. Jadi apabila Dr. Frederick menyedari hal ini, dia jadi berminat untuk mengkaji agama Islam juga kitab suci Al-Quran. Selepas beberapa tahun dia mengkaji Al-Quran, dia mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam pada tahun 1993. Apabila dia yakin dengan dan juga percaya dengan isi kandungan Al-Quran. Ramai orang barat mengambil keputusan untuk mengkaji Al-Quran dan juga memeluk agama Islam. Antaranya Dr. Maurice Bukeil, seorang pakar bahasa Perancis. Profesor Jeffrey Lang, iaitu pakar matematik University Kansas, dan juga Dr. Gary Miller, seorang pakar matematik. Beliau menerbitkan buku yang bertajuk Amazing Al-Quran apabila beliau memeluk ajaran Islam. Ini menunjukkan Al-Quran adalah suatu kitab yang membawa kebenaran kepada manusia. Menariknya, pada bab yang ke-18, iaitu ciri-ciri pentafsir Al-Quran, pada halaman 113, penulis ada menyatakan bahawa seseorang pentafsir Al-Quran adalah orang yang mampu mengeluarkan hukum-hakam serta hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Jadi, mereka ini wajib memiliki beberapa ciri-ciri dan juga beberapa kualiti dalam diri dia dan diri mereka. Dalam kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran, Syekh Manna Al-Ghatan ada menyatakan syarat-syarat yang untuk menjadi seorang pentafsir Al-Quran sepertinya adalah: pertama, memiliki akidah yang benar, tidak menurut hawa nafsu, memiliki ketajaman fikiran, menguasai ulum Al-Quran dan lain-lain. Manakala pada bab yang ke-19 halaman 117, iaitu subtopik tokoh-tokoh pentafsir Al-Quran, di sini penulis mengeluarkan nama-nama tokoh pentafsir Al-Quran yang agung daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Zubair dan beberapa orang lagi. Dan penulis juga ada menyatakan nama-nama pentafsir dari kalangan anak-anak murid Abdullah bin Abbas. Antaranya adalah Imam Sa'id bin Jubair dan juga Mujahid, Ikrimah, Tawus, Da'a At'a bin Abu Rabah. Dan pentafsir dalam kalangan anak murid Ubay bin Ka'ab pula adalah Imam Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dalam bab ini penulis juga ada menyebut nama-nama ulama
nama-nama ulama yang berjuang untuk menulis dan membukukan Al-Quran pada abad yang kedua, abad yang kedua Hijriah. Disusuli juga dengan abad-abad yang seterusnya, iaitu pada tahun 310 Hijriah sehingga 911 Hijriah. Akhir kata, pada bab yang ke-28, kalau kita baca bab ni, banyak penulis menyatakan kelebihan Al-Quran dan juga ajaran Islam, dan kita akan dapati sains bukan segala-galanya. Ini kerana sains ada keterbatasannya. Tidak semua ayat Al-Quran serta perkara-perkara yang berkaitan ajaran Islam, agama Islam ini tak dapat ditafsir dan dapat dikaitkan dengan sains. Sebagai contoh, alam ghaib, dosa, pahala, roh, syurga dan seumpamanya, alam roh, hakikat roh dan sebagainya. Okey, akhir kata.